Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke yang duduk di luar sana? Boleh ke makcik duduk di luar sana? Ah, tak dengar dah, confirm tak dengar. Masa saya tanya dia kata tak erti ya. Boleh dengar ke? Tak dengar. Ah, tak dengar. Betul mak, minta mak tangan. Mana gitu. Mak jadi? Mak jadi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Mikrofon baru kot ni nak. Boleh buat sikit. Oh, nak pompa angkat tangan tak dengar. Buang tu. Try yang ni. Alhamdulillah. Lagi kuat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanalladzi mana satu? Hah? Ini yang baca ayat Isra Mi'raj. Yang ni dia bagi warna kuning kan, pasal moderator diraja. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surah Muhajirin dan ahli dan kuasanya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis lah. Dah habis lah. Yang saya hormati sahabat-sahabat panelis yang baru sampai, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif, kekanda kami Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharin datang dari jauh. Seterusnya ahli-ahli jutaan kuasa surau, para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak karena terus sabar menanti dan menunggu walaupun dalam suasana yang panas. Panas tak tuan-tuan? Satu, panas pasal cuaca. Yang kedua, panas pasal panel lambat sampai. Tetapi saya dengan Ustaz Azlin tak apa. Pasal dia berjamu dulu tadi. Apa lencok ke apa tandu tadi? Tuan-tuan ni makan ke tak makan lagi ni? Belum lagi. Lencok nampak tak? Tak dapat. Allah. Nasib baiklah kami ni jadi jemputan malam ni kan. Buat ni pun makan atas menara sekarang. Lencok lah apa semua kan. Chopstick. Chopstick lah. Dia makan chopstick. Ustaz Izhar kita ni dia baru sampai tak tahulah makan ke tak makan. Ingat dah habis lah. Dia kenyang dah hadip tunang tadi. Oh. Baru ke tunang? Masya Allah. Tunang lagi rupanya. Bukan Ustaz. Siapa bertunang? Adik. Oh adik. Ingat Ustaz bertunang lagi. Jadi kita tak boleh nak marah kalau orang bertunang ni kan. Dia kena segera kan, dahulukan yang itu dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah berkat usaha pihak jutaan kuasa surau mengatur program majlis seumpama ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini juga akan dikurniakan rahmat, dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, malam ini kita akan bercakap bersembang-sembang dengan panelis kita yang hebat ini mengenai istana syurga milik kita. Itu tajuk yang dicadangkan oleh pihak penganjur Surau Muhajirin untuk kita kupaskan, untuk kita huraikan. Istana sudah pasti tergambar dalam pikiran kita suatu tempat yang indah, tempat kediaman yang cantik, tempat kita beristirahat, tempat kita menginap, tempat kita beradu tenaga kita. Dan
sudah pasti ia dihiasi dengan pelbagai keistimewaan dalam syurga kelak. Namun persoalannya, adakah kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang akan mendapat istana mahligai di dalam syurga kelak? Tetapi kalau mengikut pemerhatian awal saya, semua ini insyaAllah semuanya akan mendapat istana dalam syurga besok. InsyaAllah, amin. Pasal mari datang duduk dalam majlis ilmu, walaupun dah 9 suku baru nak start, tapi sabar tunggu ni. Ini antara ciri-ciri orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga. Saya bukan cakap kosong tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala. Barang siapa yang berusaha bersusah payah mencari jalan untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Susah payah datang ke sini ni bukan senang kan. Malam ni ada bola pula tu, live pula tu, Kedah Luar Pulau Pinang. Jadi kerana forum ni tinggallah. Susah payah datang ke sini, bawa kereta, bawa motor, yang duduk apartmen nak turun bukan senang, nak kena tekan lift, susah, berat. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala akan ganjarkan kesusahan itu dengan kemudahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang susah atas muka bumi ini. Akhirat nanti Allah Ta'ala beri kemudahan kepada mereka untuk masuk ke dalam syurga. Kita pun dah terbayang bagaimana keadaan esok kita ni di padang mahsyar. Keadaan kita ni panas macam ni ke, ataupun lebih dahsyat lagi di padang mahsyar kelak. Ni pun duk mengeluh, tak tahuan ekon aku pasang pun tak rasa sejuk kan. Marah kat jatang kuasa menganjur surau. Kita duduk di padang mahsyar tuan-tuan dan perempuan, belum tentu dapat rasa ekon macam ni. Tapi orang yang bersusah payah duduk dalam keadaan panas, dalam keadaan sabar menunggu dalam majlis ilmu, Nabi sebut dah Allah Ta'ala akan bagi keistimewaan kepada mereka ini untuk dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bercakap tentang syurga ni tuan-tuan, kita tak nampak benda ghaibiyat, benda yang kita jenis kita tak pernah tengok. Kalau orang kata oh seronok, oh masuk dalam syurga, seronok macam mana? Seronok macam makan lamb chop tadi. Maka kita pun oh sedap juga. Memang nak masuk. Oh seronok, oh masuk syurga, seronok macam mana? Seronok macam duduk istana negara. Oh kita pun rasa seronok. Ni orang duk sebut syurga, kita tak pernah tengok pun syurga macam mana. Jadi kita nak kupas tentang syurga ni tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya panelis kita tuan-tuan dah kenal dah. Sebelum dia masuk dalam TV ni tuan-tuan lah, anda kenal dah lebih dulu dengan dia. Saya dipahamkan dah lebih 10 tahun duduk-duduk mengajak kuliah di sini kan. Bermula ceramah mula-mula dengan tiang 4 ni lah. 1, 2, 3, 4. Orang tak apa-apa nak ada, hak mai pun duduk hidung kok tiang lah kan. Sampai hari ni lah dia penuh berkat doa dia, berkat ilmu yang disampaikan. Dulu satu tingkat, sekarang jadi berapa tingkat? 4 tingkat ke? Berapa tingkat ni? Oh 2 tingkat. Jadi berkat ni ilmu. Ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim. Penulis kita yang kedua sana, tak perlu diperkenalkan lagi lah. Memang payah nak dapat ni tuan-tuan dan perempuan. Ni kira barang baik memang susah nak dapat tuan-tuan dan perempuan. Barang baik memang susah nak dapat. Jadi tuan-tuan jangan marah, payah betul. Tak asli nak panggil dia ceramah. Kan nak kena pakai kabel itu, kabel ini. Siapa Ezad tolong bawa main ini. Kalau tak ada Ezad bang kali, tak sampai ke surau Muhajirin ini. Dia punya surau datuk-datuk ya. Datuk Roslan, An-Najah dia kenal lah. Sini ada datuk tak sini? Tak ada. Tak ada, dia tak mau main lah. Gua banding lah. Jangan marah pula. Tak pergi, laka betul Ustaz Zek ni, dia jemput aku tak mau main. Baik, saya nak minta Dr. Izhar mulakan dulu. Orang dah lama dah nak tunggu Dr. Izhar bercakap tentang syurga, yang benda yang kita tak pernah tengok syurga ni. Jadi tetapi dalam hadis diceritakan, dalam Al-Quran diceritakan bayangannya, nikmatnya, jannatun na'im, syurga yang mengandungi pelbagai nikmat, keseronokan yang bagaimana. Mungkin Ustaz, Dr. boleh mulakan lebih dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria atau lebih dikenali Ustaz Zaid atau lebih dikenali moderator diraja. Sebab dia main raja je tuan-tuan. Bukan senang nak suruh dia mari jadi moderator untuk surau-surau ni. Tak nak dia. Kau sebut istana insya-Allah, gantai insya-Allah. Batal habis yang lain. Gurau ya. Sahabat saya sedak dia kenal aku. Dia tak kenal aku anak murid Abdullah Khairi. Ya saya kita kali. Kekanda saya Ustaz Hazlin Baharin. Muslimin, Muslimat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, saya minta maaf mungkin saya terlambat sebab saya dimaklumkan pukul 9. Dan kebetulan malam ni adik saya yang nombor 8 tu bertunang dengan orang pesel 11. Dia bertunang. Jadi dia bertunang pukul 8.30. Ayah dah tak ada. Jadi mak kata jalah saya tu. Jadi tolong cakap lah sikit dia dah. Jadi bila mak bagi arahan, tak kira lah siapa bagi arahan pun, tuan nak suruh buat datang pun aku tak datang. Tapi kalau mak suruh ni tuan-tuan, tak boleh, mak. Jadi mak pun saya pergi juga tadi. Dia kata mak insyaAllah saya akan buat sebelum pukul 9 saya berhenti lah. Dia berhenti dekat pukul 9 tu, alhamdulillah dah keluar lah. Saya tengok ada polis peronda. Polis peronda ni pula dia lalu ke depan, ustaz dia berhenti dia ambil gambar ni. Aku nak cepat. Maksudnya tak apalah polis peronda. Jadi kita dah kawan dengan polis peronda, tak kena sama lah ke panik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan tu yang sampai lebih sikit 2 minit ke 10 minit gitu lah. Tapi tak apa, tengok-tengok Ustaz Aslin ada, dia kata dia lapar, dia makan tu. Saya setakat makan-makan kita ada masalah lah alhamdulillah. Tadi nak beritahu apa nama Heliza Helmi, Heliza Sam makan dengan saya. Jadi makan memang daging memang bakar tu kan. Harga pun dekat RM90 satu tak lebih kan. Setakat hang makan tak ada masalah. Makan hang tadi pun dah cukup dah alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita nak bercakap tentang syurga. Bila nak cakap tentang syurga tuan-tuan, betul tak apa yang Ustaz Zaid baca tadi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah pasti akan mudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita lagi, kenapa bila Allah ni dalam banyak-banyak hadis, terlalu banyak dalam satu kitab dia tu sampai 30 ke 40 perkara-perkara amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Kadang-kadang perbuatan tu nampak simple. Siapa yang mempermudahkan urusan ilmu, datang masjid, hidupkan program agama, hidupkan program kuliah-kuliah maghrib dekat masjid-masjid dan surau-surau tuan-tuan, Allah mudahkan dia masuk syurga. Allah janjikan syurga. Sebab apa syurga? Sebab syurga benda yang payah dapat. Syurga yang payah, susah nak dapat. Jadi tuan-tuan perempuan, kata Imam Malik rahimahullah, bagaimana bentuk syurga? Kata Imam Malik, la ainun ra'at, mata tak boleh nak dibayangkan dengan mata. Wala ainun wala udhunun sami'at, telinga ni kalau orang cerita tentang syurga tak boleh kita nak bayangkan, nak cerita, nak dengar cerita tak boleh masuk akal. Sebab terlalu hebat tuan-tuan puan. Wala khatara 'ala bibalil bashar. Dalam hati ni kalau kita duk rintah hati, mungkin macam ni kot, macam kerabi kot, tak sama tuan-tuan. Tak sama. Kita pergi pulau paling hebat pun takkan sama macam duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab syurga tu sangat hebat. Nabi nak kejar syurga. Para rasul nak kejar syurga. Para sahabat nak kejar syurga. Jadi nak kejar syurga macam mana tuan-tuan? Kena ada ketakwaan. Itu sebab Allah janjikan, sebelum Allah sifatkan bagaimana bentuk dalam syurga, bagaimana kehidupan dalam syurga, Allah sifatkan siapa yang akan masuk syurga. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza, orang-orang bertakwa akan dapat akan kemenangan. Apa benda kemenangan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-jannatu, iaitu syurga yang Allah janjikan pada ayat seterusnya. Kata Allah,
hadaiqa wa a'naba. Dalam syurga ni ada tiga sifat. Kita kat dunia ni, kita fitrah kita nak kepada tiga sifat. Bila saya kaji balik, ya Allah, Allah bagi syurga ni benda yang kita nak. Pertama, kita nak kepada tumbuh-tumbuhan. Kita nak kepada adanya kehijauan. Nak kepada taman tu, sebab kalau kita beli rumah, tuan-tuan, kita akan cari rumah yang ada taman, betul tak? Kita akan cari kalau mampu. Kalau bukan daya ni, rumah ada taman berapa, Ustaz? 500 ribu? Lebih. 500, 600. Sekarang ni tak dapat dah. 600 ni, apa ni, kerajaan bagi 10 ribu lah. 10 ribu untuk beli rumah pertama. 500 ke bawah. 500 ke bawah, kalau kat Bandar Baru Bangi, flat. Kondo. Baru buka dekat Bandar Baru Bangi, bukit, dekat Bangi Gateway tu. Buka 570. Rumah atas, 2 bilik ke rasa? 2 bilik ke 3 bilik? Penutup dia 800 lebih. Nak cerita, mahal. Kalau ada kemampuan, semua orang nak rumah yang ada taman. Macam rumah Ustaz Azdin. Allahu Akbar. Cantik, tengok Allah. Terbaring juga. Kalau tengok datang rumah dia. Cantik, memang cantik. Taman tu ada. Nak cerita, Allah Ta'ala ni, dia bagi sifat manusia nak kepada taman. Ada orang lebih duit sikit, dia akan buat rumah baru. Keliling, ada taman. Ada pokok bonsai, ada pokok itu. Sebab sifat manusia. Pagi-pagi dia akan berjalan dekat luar. Tengok akan kehijauan. Bila dia baiki mata, sebagai contoh macam saya buat lasik. Lepas lasik ni kita diminta oleh Profesor Mahaya untuk tengok pokok-pokok. Untuk tengok hijau-hijau pokok. Sebab ia merupakan terapi mata. Tuan-tuan, perempuan yang dikasih sekalian, benda ni lah yang kita nak cuba. Nak dapat apa yang Allah SWT janjikan. Jadi masuk syurga, kita akan rasa tenang. Saya pergi rumah, ada rumah dekat rumah taman. Rumah saya tu lah. Seorang hamba Allah ni, dia ni kontraktor. Dia buat rumah dia, tuan-tuan, dekat luar, dekat taman dia tu ada ikan. Orang kata apa? Kolam ikan tu dia bersambung terus dengan bilik utama dia. Baru ni. Dia kata, Ustaz, main tengok ni. Saya tengok, Allah, cantik, tuan-tuan. Tengok ikan merah, ikan besar-besar, tuan-tuan. Lepas tu, daripada pintu besar tu, dia memang dia tertutup lah. Dia hanya, dia dengan isteri, kalau duduk rumah tu, dia dengan isteri dia nampak. Air terjun turun. Kita duduk, Allah, tenangnya, tuan-tuan. Lepas tu, tengok ikan besar lalu bawah. Ni katil ni, ikan besar lalu. Tengok ikan, ikan. Ha. Mujurnya dia kata, saya beli ikan ni, semua ikan tak boleh bercakap, Ustaz. Sebab kalau ikan boleh bercakap, pecah rahsia kami. Ya. Nak cerita, memang cantik, tuan-tuan. Rumah dia. Saya tanya, berapa kos buat dalam dia, ruang tamu tu, bilik dia, lantai bilik ni, ada kolam. Dekat luar kolam lagi, buka pintu besar dia, pintu cermin tu, kolam, Allah, cantiknya. Saya kata, berapa buat? Dia kata, kos dia dalam RM200,000. Untuk kolam saja. Lantai cermin tebal tu. Kristal, Allah, cantik. Tapi dia kata, itu sebab dia sebagai kontraktor. Kalau Ustaz buat, mungkin naik sikit lah. Dia kata, dalam RM300,000. Sebab bukan harga kontraktor. Nak cerita, benda tu saja. Saya kata, Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, inilah yang Allah sebut dalam Quran. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Duduk dalam syurga, kita dapat tengok air mengalir di bawah tapak kaki kita. Siapa tak nak? Itu fitrah. Ya Allah kata, hadaiqa wa a'nama. Dalam tu kamu petiklah buah-buah yang ada. Tengok, tuan-tuan, Allah janjikan syurga yang paling indah. Orang perempuan nak masuk syurga sangat senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Mana-mana perempuan, tengok Allah janjikan syurga. Perempuan, isteri yang mati, Allah Ta'ala redha. Suaminya redha, maka pilihlah syurga mana yang kamu nak masuk. Pintu syurga mana kamu nak masuk. Tengok orang perempuan. Itu sebab orang perempuan, sabarlah, suami punya perangai memang sakit kepala. Dia lapar, dia lain, perangai dia lain, dia nak marah. Memang itu biasa. Orang lelaki, semua depan saya ni orang suami kata. Tak, balik-balik lapar dengan suami, isteri tak sedia lagi. Mana makanan? Tengok, ambil baju. Tengok baju tak gosok, awak tak gosok baju. Isteri pun kerja juga tu kan, gosok baju. Gini. Dah gosok, saya tak nak pakai baju ni, nak pakai baju lain. Buat ajar pun. Itu perangai, sabar. Itulah perangai suami. Suami ni sebab dalam kepala macam-macam nak fikir. Al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebab orang lelaki dia bentadbir rumah.
rumah tangga. Dia nak jaga segala-gala. Jadi kadang-kadang terlupa. Jadi itu sebabnya tuan-tuan reta lah orang perempuan dengan apa yang ada pada suami kita. Reta dengan kelebihan. Reta dengan apa yang Allah bagi akan kelemahan. Jadi pertama, hebatnya syurga, Allah bagi nikmat air yang cukup cantik. Allah bagi nikmat taman-taman yang cukup cantik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kawa'iba atraba. Dan surah Nabak ni Allah sebut itu. Kawa'id atraba. Bagaimana kawa'id? Kawa'id Allah bagi dalam syurga itu wanita-wanita yang cantik yang akan teman kita. Suami-suami yang handsome yang akan teman kita. Tuan-tuan, rujuk dalam tafsir dan surah Nabak. Kita nak suami macam mana? Ada orang perempuan tak setuju. Dia kata, ustaz, why? Nama kami juga ada. Sebab dia sebut kawa'id atraba, perempuan yang tidak tua dan tubuh mereka cukup cantik. Tubuh mereka ni tak ada yang semua yang tunduk, kena makan gol apa ni. Gol. Ustaz Azlin, kasih gol. Ah, tak payahlah. Tak ada ni. Tak payah makan gol-gol ni. Ya, nak cerita, tak payah Ustaz Azlin lagi, tak payah dah. Ni, semua dapat lelaki handsome. Suami yang handsome. Isteri yang cantik. Semua badan tegak-tegak. Umur 30-an. Dalam riwayat seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir disebutlah, dia kata perempuan yang ada dalam syurga itu punggung dia muntuk. Dia tak ada punggung straight jatuh, dia tak ada. Semua punggung hok yang macam mana tu? Ha? Macam mana muntuk? Macam mana eh? Susah nak cakap. Mudah kita bayang sendirilah. Tuan-tuan, cantik dada mereka besar. Mudah kita dada besar. Orang kata, ada pula tanya. Kenapa tak tanya dada macam dada yang pun besar. Sebab dia sebut, kawa'id atraba, tubuh yang cantik termasuk punggung yang montok, dada yang besar. Sehingga ada orang tanya, ustaz, kak apa? Itu aku tak boleh jawab. Sebab tak sebut. Ibn Katsir tak sebut. Tapi dia hanya kata, dada yang sangat-sangat cantik. Nak cakap apa lagi? Orang perempuan kata, Allah ustaz, apa sah? Kenapa orang perempuan juga dipermisalkan? Sebab sifat lelaki nak kepada perempuan. Orang perempuan nak kepada pasangan. Dia sebut benda yang masyhur. Orang perempuan selalunya kalau dah kahwin dia tak tengok dah lelaki lain. Betul tak? Betul tak tu? Macam tak sungguh je buat orang Putrajaya. Kau tengok orang lain tak? Betul tak? Tak tengok kan orang lelaki lain? Ha, tengok betul. Betul. Cuba tanya Adi. Tengok tak orang lain? Tak tengok sah. Orang lelaki sifat dia kahwin macam mana pun dia nak lagi seorang. Dia nak lagi tiga, nak empat, cukup kalau boleh cukupkan kuota. Betul. Itu sifat. Ha? Betul ke? Pertanyaan depa betul ke dah? Betul. Aku lagi. Kita memang nak, cuma takut je. Ni, lama mana dah nak ni? Takut. Nanti kakak hawa marah ke dah? Kakak hawa, kakak hawa. Ada dia. Ada. Tu batas kembali. Lalu dia gatal. Tu Ustaz Abdul Khairi tu, dia kata, wow, dia kata, takut bini. Tak ada tu kan, semua tu, dia nak tapi takut. Oi, kalau tambah-tambah tu kan, itu sifat orang-orang lelaki. Itu sebab Allah jadikan orang lelaki ni, dia ke arah situ. Maka Allah bagi persoalan, contoh, orang perempuan tak ada sifat tu. Orang perempuan lepas kahwin, suami dia lah, gelap pun gelap lah. Tak gelap, waktu lah suami aku sayang. Betul, letaklah syaruhan. Tanah suami aku kan lagi best. Nak cerita tengok orang perempuan taat pada suami. Jarang kita jumpa orang perempuan dia nak pada orang lelaki lain lepas dia kahwin. Jarang jumpa orang perempuan. Tapi lelaki memang ramai. Tengok Allah bagi kawa'id atraba. Orang perempuan tanya, habis lah kami ni macam mana? Sama juga Allah sebut untuk orang perempuan. Orang perempuan pun untuk orang lelaki. Kita masuk dalam syurga, orang lelaki macam mana? Tengok dia lelaki, Allahu Akbar, orang lelaki. Kita nak suami kita masuk syurga. Suami kita masuk syurga. Kita boleh pilih bagaimana bentuk atau badan suami kita. Mana kalau suami kita kalau kat dunia, badan tak tegak. Dalam syurga, badan suami kita sangat tegak. Ikut apa selera isteri kita nak. Masa kahwin dulu teringin lah, ya Allah, kalau masa kat universiti teringin, kata kalau kahwin, aku nak kahwin dengan lelaki ada bulu dadah. Dia teringin pokok dia lah. Lepas tu bila dah bertunang, kahwin mana ada orang perempuan tanya, tengok sikit bulu dada ada tak? Tak ada. Kahwin malam pertama tengok Allah ada selat. Nak buat macam mana? Dah
itu suami kamu, terima seadanya lah. Tapi dalam syurga, kamu nak Allah bagi tu kan, Allah bagi. Orang lelaki Allah bagi, bentuk macam-macam dia nak, dengan tubuh yang cantik, badan yang cantik. Orang perempuan Allah bagi tubuh lelaki seperti mana yang dia nak. Nak bulu dada, Allah bagi bulu dada, sambung dengan janggut, habis kalau sambung. Ambil, nak sangat bulu dada, ambil. Tuan-tuan perempuan, ni nak cerita Allah bagi ikut nafsu masing-masing. Dah, inilah syurga, cantik. Tak boleh nak dibayang, saya cerita ni pun tak boleh nak dibayang ni akal. Sebab terlalu hebat ni syurga. Ini hanya penceritaan yang dibawa oleh para ulama. Yang ketiga tuan-tuan puan, waqasan biha. Kamu masuk dalam syurga, kamu makan, minumlah apa saja yang kamu nak makan. Kamu nak minum arak, dalam syurga kamu boleh minum arak. Kasan biha, air yang dipenuhi dengan arak. Cawan yang dipenuhi dengan arak. Kasan biha, arak yang ada dalam syurga. Air yang berlalu di bawah kaki, air arak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak cerita tuan-tuan, cukup indah syurga. Pakaian orang dalam syurga semua batu-batu permata. Batu permata, tak ada main batu-batu sungai, tak ada. Batu permata, orang perempuan beli pergi ke Alamanda beli hak yang RM20, itu batu semua tak pakai. Swarovski tu. Tak sebut pun payah. Swarovski. Ah, lebih kurang Swarovski tu. Kiki belakang. Jubah dia saja RM5,000, RM6,000. Dekat syurga lagi cantik, mengelik-ngelik. Tapi nak masuk tuan-tuan, bukan senang. Kena cari akan ketakwaan. Bagaimana nak dapat ketakwaan? Saya rasa Ustaz Astin akan sambung. Wallahu'alam insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Izhar. Begitulah gambaran istimewanya, indahnya nikmat yang disediakan oleh Allah SWT dalam syurga. Begitu nikmat tuan-tuan. Pelbagai nikmat. Itu yang Ustaz Dr. Izhar sebut tadi tu, bau tiga perkara. Banyak lagi nikmat. Itu belum sebut nikmat makan lagi tu. Kan? Ha, dia belum makan lagi, saya tahu dia tak makan lagi ni. Petang tadi baru makan. Kalau di sini tuan-tuan dan puan-puan, datang ke surau Muhajirin ni, sedia kambing, sedia lembu, makan. Orang offer makan nasi arak lepas ni, tak lalu dah. Tapi dalam syurga tuan-tuan dan puan-puan, makanlah sebanyak mana yang kamu suka. Makanlah seberapa banyak yang kamu suka, dia tidak akan memudaratkan tubuh badan kamu. Maka itulah di antara nikmat yang kita dapat bayangkan dengan apa yang ada di atas muka bumi akan kenikmatan syurga. Cuma ada seorang hantar WhatsApp sangat kelakar. Dia minta suruh tanya Dr. Izhar. Dia kata, tolong tanya Dr. Izhar. Dia kata, saya ni sangat benci dekat suami saya. Boleh tak dalam syurga saya tak mau suami saya? Nanti Dr. Izhar akan kupat lepas ni nanti. Saya... Ada juga orang macam tu. Yalah kak, atas muka bumi ni memanglah kita tak suka. Masuk dalam syurga besok kita jumpa dengan suami kita kak. Allah merayu-rayu melutut dekat kaki tu. Nak jumpa balik dengan suami kita yang kita benci sekarang ni. Ada juga. Abang Lin, ada sebuah hadis Nabi SAW menyebut, dia kata, barang siapa yang membina masjid ataupun surau walau sebesar sarang burung, maka di dalam syurga Allah akan membina baginya sebuah mahliga. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan yang sangat sedikit pada rumah Allah walau sebesar sarang burung. Macam tuan-tuan hari ini dapat, bukan sarang burung dah ni kan, sarang puan ni anaconda ke apa, tak tahulah kan, sumbangan tuan-tuan semua ni, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membina sebuah mahligai, sebuah istana bagi orang yang memberi sumbangan kepada surau, kepada masjid untuk kita hidupkan rumah Allah. Jadi mungkin Ustaz Aslin boleh kupas kepada kita. Karena Ustaz Aslin ini sebelum dia popular macam ni, dia lahir di masjid. Sumbangan tenaganya di masjid. Siapa tak kenal Ustaz Aslin? Imam Aslin Masjid Kuala Selangor. Inilah orangnya. Tapi bila dia dah popular sekarang ni, dia lebih banyak imarah masjid di tempat lain lah. Jadi silakan Al-Fatih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Zakaria, Ustaz Zaid, kepada adinda kami Dr. Izzal Arif, khususnya kepada Tuan-Tuan Imam Surau Al-Muhajirin, Ahli-Ahli Tengkosa Takbir Surau, khususnya para jemaah Al-Qariyah yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Suka no? Cerita Pak Bidadari. Ya, agak-agak kita ni fikir-fikirlah mana betul. Agak-agak ni fikir balik, layak ke tak layak, kena banyak muhasabah. Bukan senang nak dapat bidadari. Ya, bidadarai senang, bidadari ni payah. Kadang-kadang kita buat baiklah, hujung mati, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mailah naqsah, naqsah buat surau, mai surau lah tiap-tiap waktu. Tapi tunggu marah isyak, mumpak korang, lepas tu mati. Gak-gak apa hukum, bidadari ke bida apa? Kan? Baju. Ada orang berlakon melawak, gurau, berlakon sana, hujung hidup dia berdakwa, Allah pilih mati hari Jumaat. Cantik mati dia, ramai orang semayang dia. Ada orang tu pelawak, Mami Jarum, orang Kedah, bawa bini pertama, elok, bawa bini kedua, meninggal time umrah. Pelawak, mati tempat yang baik. Sebab benda tu kita tak lari, tak lekang doa kita, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kita bercakap bahawa iman Islam ni bukan main hebat, semua nak mati cara Islam. Tapi amalan hidup haram, tak macam Islam. Kalau isteri kita, anak perempuan kita atau orang wanita Islam Malaysia ni, tanya dia pun nak mati, semua nak duduk syurga. Tapi road to syurga nothing. What happened, we don't know about that, you know. Pakai sekup, berebutlah tudung. Ya, yeah, berebut tudung. Tudung tu pun mesti baik mufti Pulau Pinang tegak. Tudung yang tidak patuh syariah. Tudung ni kena tutup tu, tu, tu. Ya, duk cerita tadi ni. Wa qawa'ib atraba tu, kalau ikut tafsir pandangan Mujahid dari Ibn Abbas, dari Ibn Kasir, dia kata apa? Bidadarinya, buah dadanya sentiasa menegak, tegang tak jatuh. Dia segan nak cerita. Aku orang tu, aku cerita pilah. Dia cerita jubah besar buat apa. Pelik dia gila jubah. Orang gila nak datang tu. Nampak dia cerita jubah, honggong apa tadi. Dia kata dia kona pandai, dia segan. Tapi buat keluar ayat Quran pandai. Nak terjemah malu, tiap kucing. Wakawa'iba ni kita wanawahid. Maksudnya ni buah dada bidadari tu pegang, tak jatuh-jatuh. Duk cerita ni kepala otak orang kita. Kita minat buah dada tegang, buah dada jatuh. Janggut-janggut kau boleh harap. Termasuk aku sekali. Beli tu apa, selepas sliming, apa sliming, gel. Gel hak kerang, lomok tak sekilo. Langgar pengsan kita. Kerah. Dia pun jelin matang pok. Nak cerita pada tuan-tuan, bukan senang. Kalau cerita babak ni nak dapat, bukan senang. Lepas tu saya beritahu pertama sekalian, balik kepada kita, kadang kita ni, macam mana kedudukan kita. Sebab itu, pedoman Allah cukup mudah. Dalam ayat disebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Mana ayat? Kita tahu dah something, to get something, to be successful in our life, maybe here and after. Apa dia?
Kena ada budaya sahih, budaya jihad, budaya sungguh-sungguh. Perah ke sini. Kau nak kerah pukul. Tak apa lah. Maklumlah majlis boros ni tadi tak sampai kapek lagi. Duduk tengah ni tak faham. Jangan duduk tadi mempat. Apa lupa tadi dah? Ha, maknanya, kita kena ada, apa nama bagi tadi? Kesungguhan, budaya sungguh-sungguh. Nak buat surau ni, duk harap dia orang semua, harap duit MB, harap duit JPM je. Nasib baik JPM tu Melayu ramai. Budaya jihad, budaya sungguh-sungguh, ijtihad dan jihad. Harap anak soleh, harap ustaz mengajar kat sekolah aja, dekat rumah haram. Agak-agak lah nak bina cipta ke syurga dekat sana. Wallahualam. Kita tengok asiah Allah sebut terang-terang. Skrip asiah Allah simpan sampai kiamat. Qalat Rabbi bini li indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qawmi zalimin. Agak-agak kaum ibu pernah doa macam tu. Wallahi, wallahi, fikir balik. Syurga ni kena berdoa banyak. Asiah tahu laki dia tu kalah buruk mak ye. Laki dia mengaku Tuhan, Asiah menafikan ketuhanan Fir'aun. Tapi Fir'aun ni sayang Asiah, tak boleh buat apa. Dia cantik Asiah ni. Mai kok mana pula dalam bahasa kasar tak masuk akal, dia pula beriman. Karena Musa alaihi salam. Dan dia berdoa every day, every ready. Rabbi benili, hey Tuhan, binalah bagiku indaka di sisimu baitan fil jannah, sebuah rumah di syurga, di mana di sisimu, di mana di syurgamu. Hari-hari Allah rakam skrim, Allah simpan supaya kita baca doa. Berapa ramai dah doa? Roh tu syurga, banyak benda kita tewas. Allah sebut dalam satu surah. Allah kata pada surah An-Nahl ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Tengok, sesiapa di kalangan lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, dan mereka beriman kepada Ar-Rahman, dalam kan dia buat baik, apa kata Allah, kami kan berikan kepada mereka falanuhyiyannahu, kami wajibkan berikan kepada orang jenis ni pada kehidupan yang bahagia. Allah tak kata dunia sahaja, bermaksud akhirat. Walanajziyannahum, kami bagi balasan yang paling baik atas apa yang kau buat kat dunia dulu. Road to syurga, road to paradise, road to heavens. Ramai tak terfikir. Siapa yang tolong fikir kat kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis yang dibaca oleh Ustaz Zaid tadi. Apa dia? Dalam hadis-hadis yang lain banyak yang Allah sebut, antaranya apa dia? Dalam sebuah hadis yang riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Apa kata Nabi? Nabi kata apa dia? Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi
ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nasharahu. Di antara amalan-amalan selepas mati, orang beriman akan bertemu akhirnya dengan amalan tersebut selepas dia mati. Antaranya apa kata Nabi? Iaitu ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang dia belajar dan dia sampaikan. Dia belajar, dia mengajar dan disampaikan. Road to heaven, road to syurga, road to jannah. Disebut apa lagi? Wa waladan salihan tarakahu. Dan orang beriman pasti akan bertemu kebaikan di dunia, kebaikan lepas meninggal dunia, kata Nabi. Apa dia? Orang yang ada azam road to heaven, road to syurga, apa dia? Tinggalkan anak yang soleh. Dalam hadis Tirmizi sebut apa dia? Yastaghfir lahu ba'da mautihi, yang ketujuh. Sab'un yajri lil 'abdi wa huwa fi qabrihi. Nabi kata tujuh jenis perangai kerja bila dia buat, sentiasa pahalanya berlega-lega sampailah dia mati sekalipun. Nombor tujuh Nabi sebut, man taraka waladan salian yastaghfir lahu ba'da mautih. Ini hadis, ini hadis Ibnu Majah. Jadi daripada orang yang beriman pasti bertemu anak mereka yang soleh. Dia kena bina, dia kena cipta, dia kena create something untuk anak dia. For what? For syurga. Kita tekan anak UPSR dapat 6A, tekan PMR dapat 8A, tekan apa ni? Apa? PKR? JKR? Tekan apa ni? SPM dapat 8A, tekan STPM prinsipal pun 4. Semua baik. If there is not road to syurga, saya cakap, tekan anak 98 is not road to syurga. Siapa nak nafikan? Kalau dia tekan PSRA agama darjah 6, dia tekan SMA CJ menengah agama, dia tekan STAM, moga-moga ada sedikit daripadanya road to syurga. Sebab apa? Dalam matematik dia tak cerita tentang halal haram. Dalam geografi dia tak cerita makruh dan sebagainya. Tarak. Bukan saya nak menolak akademik tadi, jangan salah sangka pula. Saya tahu hampa cerdik semua Dr. Jaya ni. Aku seorang guru ulu kau sangat tu. Ni cerita tentang hukum. Mana nak? Tadi saya ceramah seminar guru-guru agama daerah Sabah Bernam. Nak anak cerdik tapi tak dengar cakap ke? Nak anak tak buat cerdik tapi dengar cakap? Pilih. Mengaji tinggi hebat tuan-tuan, tapi amal ibadat tolak Quran. Tengok disebut apa di sini. Antara daripada wa mashafan warathahu. Dan dia di Quran ini, dia boleh mewarisinya. Daripada apa? Dia boleh baca, dia boleh tengok, dia boleh whatever, dia boleh beli, dia boleh wakaf Quran. Ini tafsiran para ahli hadis, muhadisin. Tiba-tiba kita tak boleh baca Quran. Ibu-ibu, sorry to say, if ada di kalangan, minta maaf dengan nama Allah. Road to syurga, tak rasa malu ke kalam Allah kita tak boleh baca? Cakap orang putih, dia tourist guard, tunggu kat KLIA 1 and 2. Oh, welcome to our country, oh sorry. Tergolak-golak masalah tu dengar. Bulu-bulu, oh my God. Masalah, I'm very respect with your speaking English. Very good, very nice. Tolak-tolak Al-Quran. Tak lalu kan? Abu Lais Samarkandi, 56 tahun umur. Tak reti baca Quran. Dia rasa malu dengan Allah. Dia baca 2 tahun selesai Quran dia. Orang kita kata, payahlah Ustaz nak baca lidah kerah. Pah, muka sekali, hilangkan.
Abu Layth As-Samarkandi bukan orang Arab. Orang Persi. Orang Persi cakap macam mana berhukum. Wahidun wahidun bunyi kekoyak gelong. Tu Persi cakap. Ceterasti, kubasi. Halim ceterasti. Cakap tu bahasa apa? Bahasa bawah sana. Panjang. Kita apa khabar? Dia halim ceterasti. Panjangnya. Kalau bahasa Amir Persi, kubasti. Apa khabar? Bahasa bakunya, halim ceterasti. Tu dengar macam karate je. Amba ketau Pak Kubuh je. Betul betul. Tentu? Pak, satu kelas saya ni kami orang Afghan. Kelas saya masa berjiri dekat Pakistan, Afghan ramai. Nama Bismillah, Quran Ibrahim bin Nas. Semua ada. Yang aku syok tu Bismillah kan. Bismillah je. Naam. Kau penghang lah aku baca Bismillah. Gaduh dia tu, jauh. Pegang cekat mati tu Afghan. Bekas geng yang perang dah tu. Tuan-tuan. So nak cakap apa dia? Tak rasa malu ke nak masuk syurga Allah? Allahu Akbar. Ni sedar ni. Dan disebut apa dia? Man bana masjidan, siapa yang bina masjid. Batu hadis yang Ustaz Zakaria baca tadi pada hadis Ibn Hibban Tabrani, iaitu barang siapa yang bina masjid qadara mafhasi qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis sahih. Siapa yang bina masjid rumah Allah walau seluas sangkak burung, tersangkak burung, Allah bina sesuai dengan sangkak burung tadi lah. Faham tak? Bagi sangkak burung nak dapat sangkak rimau banyak cantik. Hadis ini sebut apa dia? Man bana masjidah. Sebut apa dia? Antara hadis yang lain Nabi kata apa dia? Antara dia, barang sesiapa yang membina rumah Allah, yubtara bihi wajhullah, dia buat rumah Allah ni tak ada benda lain, memang kerana Allah, bukan pasal peruntukan masih ada. Kita macam tu tau. Kat Malaysia ni alhamdulillah, doa lah jangan pok-pok kapiak tu memerintah kita. Siapa bersengkokong dengan pok kapiak, agenda dia besar. Aku tak heran kapiak apa sekalipun sama aje. Ya rumah Allah bercakap. Apa jadi macam negeri sebelah tu, bawah Berjohor tu. Selesai masalah. Bang pun tak boleh luar. Dua masjid je boleh. Itu pun Allahu Akbar. Asyhadu Allah dalam masjid. Tapi mereka tak kacau lah. Mereka masih buat kerja. Saya pergi ceramah 2014-2013. Ceramah melancarkan derma. Nakkan 1.2 million sing dollar. Tapi baru ni, 2016, 2 tahun. Complete 1.5 million sing dollar. Sebab waktu tu terasa kerajaan Singapura tak bantu dia. Sebab tu Melayu di sana lebih bervalue hebat daripada kita kat sini. Sebab apa? Awareness. Kita tengok rumah Allah, kerajaan buat dah, tak payah pakai langsung. Cuma man bana masjidan, dalam tafsiran lain, siapa yang menghidupkan rumah Allah. Man ista'amara masjidan, siapa yang mengimarahkan rumah Allah. Buat tak payah dah. Bagi nak ringgit, mana boleh buat mana ni. Kerajaan bagi, tak apa, kerajaan dia prihatin buat surah kat kerajaan yang cantik. Apa kata ulama? Man bana masjidah, siapa yang mengimarahkan rumah Allah. Bilal bang, Allah Akbar, Allah Akbar. Dengar. Dekat ni, lain jauh dengar sayur tu, lain cerita. Dengar. Rumah dia dekat. Tapi nak turun tu, ya Allah. Ya Allah. Saya tak nak cerita tentang bina masjid dah siap dah. Nak buat apa lagi? Dah renovation dia kan? Cuma aircon je kali. Aircon tu lama. Tu haram tak buka.
yang aku peluh waktu tiap jalan kangkang. Dia berbuih dia bawah. Buat hak jenis fak. Cari. Itu pun tengkunan nak minta duit ke Dahlia. Hai! Aku tak nak jadi menteri sini. Tuan-tuan, I, student from Pakistan, you know, like Dr. Mia, like me, but dia pergi start saja. Anak orang kaya pergi belajar lama Pakistan. Dia pergi belajar tempat lain, alhamdulillah dia jadi orang alim, alhamdulillah. Saya 7 tahun, tuan-tuan. Duit sekupang haram tak bayar. Tapi haram tak berhutang. Tunggu dia. Man bana masjidan ialah antaranya juga orang yang mengimarahkan pendidikan. Mana-mana manusia yang mengimarah, yang membina institusi, yang membawa umat sujud pada Allah. That is the name of bina'ul masjid. 7 tahun belajar, 1988 to 1994, no office. Oh, yeah. Dapat monthly 125 rupiah, anak. Ex-pajit takriban 10 ringgit Malaysia, man. Dia beri cahai piau. Hidrau, hidrau. Aku ke pesa ni. Putar jauh. Untuk minum teh. Every month. Dapat gebak. Gebak pula apa nama ni? Kan selimut percuma. Ayak semua. Hostel semua free of charge. F-O-C. O-M-G. Siapa bagi? Bukan Britain, bukan UK, bukan Kanada, bukan Australia. Siapa dia? Keturunan Pakistan. Man amila salihat min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. More you get, more you give, more you get back. Okay. Kita jam tak ada bateri. Ramai duduk sini. Nak beli seketul syek, bateri cat kambin je. Bukan jam hidup, bukan jam sini. Jangan tengok jam tu. Kata JK, kuah hajak jam hidup lah. Malu jam surau, tak prihatin. Ni jenis longgak. Pasal manja sangat, semua kerajaan bagi dia nak buat. Atau tutup 2/3, dia bagi. Jam rosak tak ambil tahu. Tandas kita masuk kencing. Tangan macam tu. Besi hilang. Tadi kau berak kata berenam. Dia punya tandas panjang. Nak pegang macam mana tak sampai. Kat kaki. Ha? Kat kaki. Kaki pun tak sampai. Pendek. Bukan babi orang. Takkan nak berak bini pun. Buat dia buat macam tu di bilik dia. Dia tahu nak berat. Ni nak basuh. Oh. Ni rolling. Nampak bayang. Keluar perak. Keluar taik pula ni. Sebab pedih. Keluar taik lagi. Nampak bayang. Bayang. Keluar. Basuh lagi. 20 minit berat. Tuan-tuan. Ensil. Surau. Hilang. Kita kata haram dia dah celaka baru punya pencuri ani bla 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 duk maki tapi haram dia tak bagi. Ni mangkuk ni. Nak beli pinggan. Pinggan tak payah belilah. Lepas ni Al-Muhajirin tukar nama Surah Al-Ansarin. 2 Syi Hijrah kerjanya. Jadi surah para penolong pula. Ni nak ajak. Pinggan pecah haram beli duit masjid. Pecah je ganti 10 rugi ke. Beli tu sabun apa nama hak basuh, basuh baju tu dapat cuma pinggan satu. Beli 10 bungkus 10 keping dapat. 10 keping apa? 10 keping ke? 10 pinggan. 10 keping juga. Macam jual getah. Tengok. Tanda-tanda sekalian. Kalian. Sebab tu bukan senang nak masuk syurga sakat bina masjid buta aja. Something. Fikir.
nak beli mak. Dan tuan, macam kita lah imam. Saya terus terang saya cakap, aku bekas imam aku tahu lah. Apa kata patut ke gaji aku 16 ribu jubang? Yes. Saya mengajak kafar tahun 2007. Patut ke gaji kafar 390 ringgit aku dapat? Mengajak naik seorang babi tu budak. Bukan budak sebenarnya aku seorang babi. Gitu. Law ni barulah Selangor naik 1,500. Dulu sama aja. Itu pun nak tekan. Guna saluran politik, guna saluran kabel macam-macam. Tekan. Baru naik. Sampai budak pun kena tukar, kena buang. Ustaz muda tu mengamuk dekat SUK. Tamat tempatan dia. Tapi Alhamdulillah. Mungkin sepihan tu naik tak gaji dia orang. Sehari 50 ringgit. Budak-budak bisin. Noh hak kelah-kelah. Hujung hak lehat bodoh. Baca semua. Alif, Alif, Yamim, Yam. Yamim, Yam. Bunyi apa? Tom, Yam. Nah. Sawang beruk cikgu tu. Gaji 3,500. Saya kata insyaAllah akan datang, mana tahu dunia boleh berubah, betul tak? Tiba-tiba yang datang ceramah jubah hitam ni, menteri pelajaran akan datang ni. Menteri perpaduan masyarakat. InsyaAllah aku berjuang. Ni manifesto. Lain macam je. Ke Putrajaya. Oh, bukan main. Cakap dia ada menggaduh selera Putrajaya. Dan tuan. Aku nak bagi tahu dia. Nekahkan masa dekat 20 minit aku cakap. Dan maksudnya sedap nekah tak terasa. Demam sebenarnya ni. Lepas tu makan dulu Alhamdulillah. Gulai kawah. Dia cerita entah lem chop lah. Lem stick semua ada. Saja nak menyakitkan entah. Yeah, Alhamdulillah. Yeah. Saya pun kejut tadi. Tadi dia kata kat saya. Adik dia tunang. Bila saya kata, oh dia bertunang. Saya kata kejut buruk. Dia tunang kan. Sebab memang dia, Ustaz Allah ni layak. Alhamdulillah saya sokong amat sangat. Saya ni, yalah sebut tadi lah. Yes. Nak buat macam mana? Dia layak, memang layak sangat keadaan ilmu dia, Masya Allah. Kami ni PH, apa sebelum dia apa? PHC pun tak ada. PBB pun bukan. Dia PHC memang layak, ya. Cuma terselah lah pada budi bicara dia. Ya? Bukan dia takut isteri dia, cuma isteri dia tu, kita tengok sekali tengok, memang agak menakutkan. Jadi tuan-tuan, man bana masjidan, maksud daripada sesiapa yang mengimarahkan rumah Allah. Orang perempuan imarahkan, orang lelaki imarah. InsyaAllah. Dr. Rizal mengajar upatan 7 tahun 10 tahun, agak-agak anak murid macam mana. Kalau dapat macam ni, kuliah dia subhanallah. Sebab tu syurga kena ada cita-cita, bukan angan-angan. Syurga kena ada cita-cita. Amaluna an nadkhul al-jannah. Cita kita nak masuk syurga. Dan kalaulah kita bercita, Dr. Zahar mari lepas ni, Ustaz Zaid mari lepas ni, macam inilah keadaan dia, subhanallah. Maka insya-Allah ini golongan binaul banaul masjid. Orang yang membina masjid. Wallahu alam. Bersama lagi. InsyaAllah, jangan ke mana-mana. Pastikan bersama saya. Sampai dalam rancangan Entah Tanya. Makasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saja je kita tak nak bagi kosyen dekat dia. Tu cakap tu tak ada kosyen tu. Ustaz dia duduk sandak belakang. Ustaz dia berusaha pergi ke depan. Ustaz dia belakang. Kalau tak kosyen tu, mau 30 minit ni, 20 minit dia cakap tu. Dia tak pernah berani kat awal ada belakang ni. Tu dia sedap kutuk entah lah. Cuba kat awal, kat awal ni isteri dia lah. Kat awal tak ada, mau sedap lagi. Belum ngapak dia bangun. Ada. Sembang tu main, mazhab takut bini semua. Kita nak rekah masa. Saya nak tanya Dr. Izhar. Ni, yang main semua ni, orang yang memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah ini, Nabi pun sebut akan disediakan
sebuah istana di syurga. Jadi cabaran kita Ustaz, masurau dah ada, dah cantik, dah daripada satu tingkat, dah besar jadi dua tingkat. Cabaran kita nak memakmurkan rumah Allah ni macam mana kita nak hadapi? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, saya tak mau ambil panjang sebab saya dah maklumkan ramai yang tak makan tadi. Tuan-tuan perempuan, termasuk saya. Saya tak faham. Baik tuan-tuan perempuan, senang saja kalau kita sebenarnya, kalau kita nak hidup sekarang ni, masjid ni tuan-tuan, surau kita ni dah hidup lah. Daripada saya ingat dulu masa mula-mula datang tu kecil kan, nah, kecil, mic pun kejap okey, kejap rosak. Tengah-tengah mengajak hilang semua. Ha, nak cerita dulu kita start pada tahun 2005. Saya mengajak fiqh, saya ingat kitab fiqh manhaji. Rasa dah dua kitab habis. Pertama saya habis fiqh manhaji, yang kedua saya habis kitab kifayatul akhyar, kitab mazhab Syafi'i. Dan sekarang ni baca kitab halal haram Dr. Yusuf Al-Qabawi. Dia lebih kepada empat mazhab, lebih kepada isu semasa. Saya mengajak pula setengah jam. Mengajak setengah jam buka soalan. Jadi alhamdulillah sebulan sekali, dulu setiap minggu. Dulu masa tu tak ada kerja. Bila tahun 2007 dah masuk TV, ha, dah makin sibuk. Dan sekarang ni saya yang paling banyak konten. Tapi alhamdulillah masih dekat lagi. Saya duduk tunggu juga AJK bila nak pecah. Tak pecah. Tapi nampak dia kata, Ustaz kita sambung ni. Kita sambung lah, tak ada masalah. Cuma kat Putrajaya dua tempat lah kita ada kuliahnya. Pertama di Surah Muhajirin, yang satu lagi dekat Spa. Ha, Spa kitab, saya mulakan dengan kitab Datuk Ismail Kamus. Setiap minggu, indahnya hidup bersyariat. Hari Khamis minggu ketiga. Itu pun kalau tak ada forum perdana live. Kalau ada live memang terpaksa batal. Tapi selalunya kena tengok pada FB lah. FB kata ada lah. Kalau FB kata tak ada. Dia kat situ semua. Tapi tuan-tuan perempuan, masjid kita ni dah elok lah. Dia buat cantik, ada aircon, baiki lagi selesa, kapet makin bagus, mic pun makin sedap. Tuan-tuan perempuan, maka tuan-tuan, apa kita nak buat untuk dapatkan syurga Allah Ta'ala dengan masjid kita ni tuan-tuan? Balik kepada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Afshus salam. Ayuhan nas, afshus salam. Kita datang masjid ni tuan-tuan, mari kita sama-sama eratkan silaturahim. Tuan-tuan, ni kita ni jiran tetangga ni, kita bukan kenal semua ni, saya tahu. Sebab kita ni Kuala Lumpur, sebab kita ni sibuk. Betul tak? Kos hidup tinggi. Kita sekali pergi Alam Bandar, dulu bawa Alam Bandar bawa 200 cukup. Sekarang bawa 200 tak cukup. Betul tak? Kak tahu ambil ya yang bayar ni. Saya tahu lah sebab saya tukang bayar. Sebab kita orang lelaki tuan-tuan, pergi 200 tak cukup. Tobat kena bawa sekurang-kurangnya 500. Memanglah sakit kepala, bukuk rambut habis. Tengok dulu rambut banyak, sekarang ni rambut makin tak ada, makin tak ada. Isteri kata kenapa? Abang makin tak ada rambut. Tadi Heliza pun tanya, Ustaz makin luah dah dahi. Heliza tanya tau. Anda kan jealous. Dia tak kawal dengan Heliza, dia kan macam mana, takut bini. Tak tahu. Mau tak sebab kos hidup makin tinggi, kita duk mikir, naik tol. Bubuh 200, sekejap, 2 minggu habis. Kita pergi pasar, pergi supermarket, bawa anak bini tuan-tuan beli barang, 200 tak cukup. Jadi macam mana, kena buat kerja tambahan. Kalau pensyarah, kena ada kelas, buat kelas tambahan, buat macam-macam. Pergi mengajak dekat luar negara, dia panggil PJJ. Mengajak PJJ, pengajian jarak jauh, macam-macam lah dia buat. Nak cari mata pencarian tambahan. Rumah hari ni 500 tak ada. Kawan saya baru ni, pensyarah, universiti 52, naik pangkat. Lepas PhD naik 52 tu. Tak ada cakap banyak, terus naik 52. Gaji, oh, rasa macam banyak. Rupanya, beli rumah tak ada 500, pinjaman maksimum 500. Dia beli kat nilai 790,000. 500 pakai kerajaan punya, 290,000 tambah dengan duit pokuan, 300,000 bayar cash dengan rumah. Nasib baik masa dia belajar dekat UK, dia buat simpanan, dia tak beli mestis, dia tak beli apa-apa. Dia bawa balik, dia kata, bayarlah tu. Pitam saya, pitam. Ustaz Don beli kat Bukit Bangkata, dekat Bangi tu. Dia kata, 1.2 juta. Terpaksa beli, tak ada, no point. Tak ada duit. Dia kata, saya anak tak tahu, saya tak ada duit. Nak beli, kena beli dulu. Ha? Nasib baiklah ada 30 minit, Ustaz Don. Lepas lah, ha? Betul. Tu, kerja tambahan. Nasib baik ada, alhamdulillah.
1.2 juta tuan-tuan. Kebetulan orang hak jual tu pula dia kenal. Oi, ustaz dong, turun daripada 1.2 kepada 1.1. Masa tak nak bayar, turun 1 juta. Allahuakbar tuan-tuan, 1 juta lah kali. Tu ustaz dong, kita tak ada dong. No dong. Yes, don't buy it. Jangan beli. Nak cerita, ha, tak payah cakap lah kalau tak ada duit lah ni. Nak cerita tuan-tuan, kita ni sibuk semua pakat kerja. Saya percaya, pagi keluar pukul 6 pagi. Saya tahu hak kerja KL tu tuan-tuan, keluar pukul 6 pagi. Ada yang keluar pukul 5. Kami ni kalau ada, tanyalah ustaz dekat Damansara, semayang subuh tu, di Damansara tu. Pukul 5 dah keluar, tak jumpa jiran tetangga. Balik pukul apa? Nuh, balik-balik pukul 8, pukul 9. Balik-balik letih, tak sedar nak sembang dengan jiran. Jiran kat saya, go! Tak ada umur lah tuan-tuan. Bila yang kita boleh dapat hubungan kasih sayang ni dalam masjid? Kita cuba balik, letih macam mana pun, datanglah masjid. Dekat masjid lah kita dapat hubungan kasih sayang. Afshus salam, bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, berkenal-kenalan. Rumah ke mana? Rumah tepi tu tuan-tuan. Tengok, ini kasih sayang, tu penting. Tu masjid sangat penting, surau sangat penting. Tuan-tuan, datanglah masjid tuan-tuan. Ni masjid ada tuan-tuan. Di akhirat nanti dalam kubur Allah tanya, apa hang buat dengan masjid hang? Masa dulu panas, hang minta ekor, aku bagi ekor. Allah buka pintu hati orang derma ekor. Buka pintu hati YB, bagi ekor. YB bagi ke? Bukan? Kenapa takut semua ni? La ilaha illallah. Jangan takut, kalau YB tak bagi tak apa. Maknanya daripada kita semua, cukup ada orang bagi. Tuan-tuan, ada orang bagi. Orang bagi, dah bagi ekor, tak datang juga. Dulu masa tak masa panas, kata Allah, panaslah, kita dah letih balik pejabat, panas-panas. Oi, tak boleh sembahyang. Habar. Bila sejuk, duduk sat nak kencing eh. Nak kencing pula dah. Kurang hajar betul dah lewat ni. Time panas kau nak sejuk, time sejuk nak panas. Ni manusia, sifat manusia. Qalilan min ibadi yasyakur. Sikit sangat manusia yang bersyukur. Datanglah tuan-tuan, bawa anak bini kita datang. Ada kuliah-kuliah datang nak hidupkan masjid. Di sini kita nak berkenalan antara satu sama lain. Satu. Wa at'imu ta'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang masjid ni kita boleh kongsi-kongsi makan, tuan-tuan. Buat potluck. Allah, masjid kalau dia nak tanggung semua letih juga, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah surau kita ni daripada dulu tak ada makan. Sekarang dah ada makan. Kalau kuliah saya tu memang lepas tu ada makan. Ada mi goreng, ada nasi. Kadang-kadang ada orang derma pula, kambing 2 ekor. Datuk Ghazali kena, datamai Datuk Ghazali. Daripada tak ada datuk sampai datuk lah sekarang ni. Tuan-tuan, datang, bagi makan, kongsi, saya nak buat malam Ustaz Isha. Buat kambing, makan, happy tuan-tuan. Makan kambing. Kita pun hak ceramah, bersungguh semangat mengajar. Sebab kambing lepas ni. Berhenti pun cepat, soalan pun tutup je. Kau 9, okey dah, berhenti. Sebab kambing menanti tuan-tuan. Nak cerita bagi. Bagi makan, tak rugi tuan-tuan. Kongsi makanan. Allah maha kaya lah tuan-tuan. Allah maha kaya. Hang kongsi, kita datang makan infak. Mungkin kita ada buat kuliah, kita buat makan-makan ramai-ramai. Tuan-tuan, ada yang datang masak, kita ada tukar masak. Apa salah, malam ni ada kuliah kan? Ada kuliah. Ramai lebih kurang. Ada dalam 300-400 orang. Eloklah tu, saya bagi 200. Tambahlah nanti buat makan. Tuan-tuan, di sinilah kita nak kejar yang dinama, kata Nabi SAW, membana masjidan ibtigha'an liwajhillah dakhala aljannah. Sesiapa yang bina masjid ini, bukan saja bina dah siap dah ni, menghidupkan masjid dengan program-program duit kita, usaha kita sama-sama, yang tukar masak, AJK, imam, macam-macam cara kita buat, tuan-tuan, kita akan dapat syurga Allah Taala. Itu ya, penuhkan surau-surau, soft-soft, geng-geng perempuan cukup ramai tuan-tuan, datang bagi dengar kuliah tuan-tuan, orang perempuan. Tanya suami mana? Ada. Mana? Kat rumah. Isteri mai. Nak cerita, ada yang isteri mai, suami kat rumah. Ada yang suami mai, isteri kat rumah. Ada yang dua-dua datang. Ada yang budak-budak pun datang. Allah ni, adik. Dari kecil sampai besar, aku tengok. Ni. Nak cerita tuan-tuan, bayangkan betapa mulianya orang itu. Takkah keberkatan Allah bagi nanti tuan-tuan? Saya nak cerita pada tuan-tuan. Ni cerita betul. Allah Maha Kaya. Saya kehilangan seorang sahabat yang bernama Ustaz Anwar Al-Jabali di Johor Bahru tuan. Ustaz Asti mungkin kenal. Makan nasi Arab dia tuan. Dia ni
tak masuk TV. Dia guru saya. Masa saya buat master tahun 2005, dia ajar saya macam mana nak ceramah. Saya tak reti ceramah. Memang teruk, tak reti ceramah. Cakap pun Allah menggigit. Takutnya kita dia, Allah memang tak reti. Dia lah ajar, ha, mu kena gini, ha, mu kena gini, ha, mu kena gini, ha. Dia ajar satu-satu. Masuk dalam radio. Saya ingat radio masuk mula-mula ambil saya tahun 2004. Dia ambil sekali je, tak nak terus. Dia kata, teruk ustaz, tak sedap masuk. Macam pidato. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatlah pada Allah. Orang terkejut dengan radio. Oh, gila ustaz ni. Tutup dulu radio. Tak ada mulut, tak dengar. Rupanya dia ada skill. Nak cakap dengan radio, ada skill. Antara yang pandai cakap dengan radio masa tu, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Masa tu Dr. Ustaz Zul, dia tak siap PhD lagi masa tu. Tuan-tuan, Ustaz Zul cakap, study, kita tak reti. Dia ajar saya, ha, mu kena gini, ha, mu kena gini, ha, mu kena gini. Saya belajar sikit-sikit, tak malu tuan-tuan, belajar. Dia mengajar kita tafsir, mengajar kita. Dekat sini antara yang mula-mula saya mengajar, memang tak sedap mula-mula. Tak reti. Tuan-tuan, kita belajar. Proses pembelajaran kena ada. Ustaz-ustaz pun kena belajar. Tuan-tuan pun belajar. Dari semua bakat belajar. Di sinilah suburnya, hidupnya madlih-madlih ilmu. Tuan-tuan, kawan saya ni, lepas habis tengah-tengah belajar, dia dapat kerja dekat Johor. Dia pergi Johor. Saya teruskan dengan dakwah saya terus sampailah saya boleh masuk TV, masuk radio dan sampailah hari ni tuan-tuan. Jadi pensyarah dan sebagainya. Dia duduk dekat Johor jadi cikgu. Tapi bagusnya dia ni jiwa, dia jiwa mengajar kitab di surau dan masjid. Mengajar surau, mengajar masjid, mengajar kitab. Dia kata, ha, aku tak masuk TV, ha, tapi aku tak uti, ha, tak masuk TV. Aku boleh mengajar kat masjid, ya? Aku mengajar kitab kuning. Kitab pondok yang dia mengajar kat Kelantan. Dia mengajar. Daripada masjid dan surau, masa itu tak hidup, tuan-tuan. Jadi hidup surau di masjid, di Johor Bahru. Masjid hidup, surau hidup di Johor Bahru. Sebab geng-geng ni. Dia, Ustaz Ghazali Al-Fattani, ramai 2-3-4 orang, tuan-tuan. Ustaz Rifqi, orang-orang lama, tuan-tuan, dekat Johor Bahru. Tuan-tuan, masjid hidup. Baru-baru ni Allah ambil umur dia. Umur dia 40 tahun. Genap 40 tahun. Tuan-tuan tahu apa yang Allah balas pada dia, tuan-tuan. Orang yang datang masjid hidupkan dengan matlih ilmu. Sentiasa bagi buat makan. Dia pandai masak nasi Arab. Ustaz-ustaz mari. Ulama' mari. Mufti mari. Habis dia jamu makan nasi Arab. Saya kalau pergi sana gemuk, tuan-tuan. Pagi kambing, poho kambing. Malam poho kambing. Esok poho kambing. Ya Allah, balik muka macam kambing. Gemuk, tuan-tuan. Bini saya kata risau. Buat makan kambing tinggi banyak sangat. Sebab dia memang jamu sungguh. Datuk Mufti kalau pergi sana, mesti kambing. Mufti, memang Mufti Johor dan ramai-ramai lagi. Semua kalau pergi memang dia akan jamu, tuan-tuan. Allah ambil dia, tuan-tuan. Dia sangat orang pemurah. Pemurah, tuan-tuan. Masjid, kalau sini nasi Arab, satu pinggan berapa? RM20, RM18 lah. Dia jual harga kos. Dia masuk nasi Arab, harga kos. Dia untung RM1. Kos RM9. Dia jual dengan harga RM10 untuk surau dan masjid. Orang ambil 100-200, tuan-tuan. Masa dia meninggal, hari mandikan jenazah, hari kebumikan jenazah, tuan-tuan. Masjid penuh macam solat Jumaat. Dia bukan orang politik. Dia bukan pemimpin-pemimpin. Masa mandikan jenazah, masa solatkan jenazah dekat masjid, penuh macam solat Jumaat. Sampai imam kat situ kata, tak pernah penuh. Solat Jumaat tak selama ini. Tuan-tuan, nak cerita lagi. Sebab dengan bandar. Hari kerja, waktu hujan lebat, yang jadikan imam jenazah mufti wilayah persekutuan. Belakang mufti wilayah, mufti Johor Bahru, Datuk Tahrir. Tuan-tuan, apa lagi nak mulia? Pergi ke kubur, jam kubur, orang gali kubur tanya, siapa mati ni? Dia kata, ni, orang ustaz, memang patutlah, memang ustaz selalu ramai. Kalau orang politik tak ramai macam ni. Dia siap cakap orang kubur tu lah. Saya tak cakap, saya sampaikan dia. Ha, tu sebab apa? Sebab kena muhasabah. Kenapa orang tak suka kita? Ada sesuatu yang kita buat. Kita ambil hak rakyat, kita ambil hak orang, kita ambil hak orang-orang yang tak sepatutnya, kena lihat. Maknanya kena muhasabah. Tak kira siapa pun. Ulama, pemimpin, kalau tak jaga hak mereka, la yaqul haq, tidak bercakap benar, maka Allah laknat dunia, laknat akhirat. Ulama macam kami ni, kami dua orang. Tak mustahil tuan-tuan tengok Ustaz Hasdin berenang dalam neraka. Contoh, saya duk kuah panas kena bakar di api neraka. Sebab apa? Di mataku nama la ta'ala. Kenapa orang cakap tapi tak ada? Ustaz Hasdin duduk di pinggir. Cukup masa
Takut? Cukup masa. Tak takut lah. Tuan-tuan takut tuan-tuan. Tu sebab kami cakap apa yang patut. Tu buat mufti-mufti bercakap apa yang patut tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Inilah dia. Sebab takut dilempar dalam neraka. Tu sebab tuan-tuan. Pemimpin lagi-lagi. Berapa banyak hadis tentang pemimpin masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Kita ingat kita pemimpin bukan pemimpin YB saja. Bukan menteri saya. Ni kita pemimpin keluarga. Kita pemimpin kepada pejabat. Kita pemimpin masjid dan surau. Kalau tak boleh nak menyatu padukan orang, maka letak jawatan tuan-tuan. Kalau kita punca perbalahan, letak jawatan tuan-tuan. Takut di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini yang Allah kepada kita beritahu. Wa ata'inu ta'am. Kongsi makanan. Kongsi makanan. Kongsi duit untuk kita hidupkan mati. Yang ketiga tuan-tuan puan yang dikasih sekalian. Wa sallu bil-layli wal-nasu niyam. Yang ketiga, masjid tempat kita iktikaf. Antara tempat iktikaf, kita datang awal di waktu subuh. Sebelum subuh, datang tuan-tuan. Beramai-ramai. Sebab pemimpin yang hebat, rakyat yang hebat, masyarakat yang hebat, datang solat berjemaah dalam masjid. Kalau nak tahu hebatnya Pusat 9 ni, jangan tengok waktu kuliah maghrib waktu isyak. Jangan tengok waktu kuliah ceramah masa ni, maghrib isyak ni. Tengok waktu subuh. Pukul berapa? Ramai mana surau ni? Tuan-tuan. Itu kehebatan. Kalau tuan-tuan nak tengok antara masjid yang hidup dekat Bukit Mahkota. Dekat Bukit Mahkota dia ada panggil Masjid Mustaqim dekat Seri Putera. Sembahyang subuh pagi hampir mencecah 500 orang. 500 orang masjid yang hidup. Siapa dia punya pengurusi? Dr. Farid Rabi. Kuliah kutipan, bila masjid hidup, program banyak, dia panggil semua, tak kira siapa pun. Yang penting cakap tentang ilmu, mengajar-mengajar kita. Tuan-tuan, daripada kutipan bulanan, kutipan mingguan, hari Jumaat, 19,000 sekarang mencecah 27,000 setiap minggu. Tuan-tuan, ni bila masjid hidup, tu sebab kita kena pakat ramai-ramai. Sebab datang masjid tu lah, datang awal, kita solat tahajud, duduk iktikaf dalam surau ni kat belakang tu, kosong banyak tu, datang semayang, buka masjid, kita duduk dalam masjid tuan-tuan, kita hidupkan masjid, kita solat tahajud, kita solat qabla subuh, lepas tu semayang subuh berjemaah, kemudian kita pergi pejabat tuan-tuan, Allah akan muliakan hidup kita. Kalau kita boleh buat semua ni, tiga benda ni tuan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan penuh keamanan. Jadi muslimin muslimat ini kasih sekalian, banyak benda yang kita boleh buat, maka mari kita sama-sama menghidupkan masjid. Jangan masjid ini hanya cantik di luaran tapi kehidupannya tidak. Maka marilah tuan-tuan kita hidupkan majlis, tengok program-program agama, kuliah-kuliah maghrib datang, kuliah-kuliah subuh yang ada datang. Walaupun kadang-kadang orang kata ustaz, bosanlah ustaz, tak sedap langsung. Tak apa, datang hang tidur dalam masjid. Tidur, kamu tidur, dapat pahala tuan-tuan. Bawa anak-anak, biar anak-anak tengok. Budak ni tak bawa umur. Berapa dia jauh umur? 16? 12 tahun. Tengok, dah jenang. Oh, anak ustaz dah tingkatan satu. Kalau orang sama umur, aku dah kahwin kan lah. Tapi tak apalah, tak jadilah. Bahan muda lagi. Tuan-tuan, tapi nak cerita, budak duduk depan. Dah jauh enam duduk depan. Tuan-tuan, ni siapa didik? Mak bapak dia. Tuan-tuan, ni anak-anak ni akan datang di akhirat bagi syafaat. Siapa yang boleh membawa benda ni? Masjid tuan-tuan. Mari kita hidupkan. Tengoklah program-program, rancangan-rancangan yang baik untuk program masjid ini. Kita hidupkan, insyaAllah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah dan daripada kehidupan kita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Dr. Izhar. Tiga perkara disebut tadi tuan-tuan. Allah Ta'ala memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Ringankan ujian kita di padang mahsyar kelak, iaitulah silaturrahim, afsyus salam, menyebarkan salam, artinya kita menghubungkan silaturrahim. Yang kedua, it'am, kita memberi makan, menderma, menyumbang. Dan yang ketiga tadi, solat malam, bangun malam. Antara tiga perkara ni tuan-tuan, perlu kepada modal ialah it'am, memberi makan. Nak tanya Ustaz Azli ni soalan terakhir sebelum kita tutup ni. Nak memberi makan kepada orang ni Ustaz, kita perlu kepada modal, kita perlu kepada duit, kita perlu kepada harta. Kebanyakan kita ni sayang pada harta. Jadi bagaimana kita nak mendidik diri kita ini supaya mudah kita nak sumbang. Surau perlukan ekon baru, kita pun sumbang. Surau lancarkan kutipan derma, kita pun suka memberi sumbang. Surau apa nabi jamban nak berak payah tadi, apa tertanggal pintu kan. Ni bawa pula ni, kasih gol kan, kita beli sumbang dekat kawan-kawan. Cerita sikit Ustaz. Pasal gambar Ustaz ada kat sini. Terima kasih Ustaz Zakaria.
Saya hujung ni rasa macam mandam sikit. Mandam ni rasa macam lemah sebab tengok kata Izhar, Masya Allah. Semangat tuan ya. Ceritakan tentang kata apa, what is the function of masjid. Saya dah sebut tadi mula-mula tadi sikit. Bila berbalik kepada hadis itu sebenarnya saya patut sebut tadi tambah makan, Ustaz Dr. Izhar sebut dah tentang At-Ta'imul Ta'am. Yang mana membicarakan tentang Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Yani saya nak sebut sikit. Apa yang kami bagi makan dekat kau orang, sifatkan golongan orang yang suka bagi orang makan. Yang mesti ada sifat dia nak dapat syurga, road to syurga. Tajuk kita kan tentang syurga kan. Apa syurga, apa? Syurga kita tajuk? Syurga milikku. Apa? Istana syurga. Istana syurga. Masih dalam bidang bicara tersebut. Dia kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya apa yang kami bagi kau makan ni, tak ada benda yang melainkan kami nak dapat redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ingat, kami bagi kau orang makan ni, kami tak nak balasan. Hampa tak kata terima kasih pun tak apa. Disebut jazaan, balasan, and no thanks. Tak kata terima kasih pun tak apa. Sebab perbuatan bagi makan tu betul-betul ikhlas. Langsung tak harap terima kasih daripada orang yang bagi, diberi makan. Nak cerita apa dan nama sekalian? Dalam bab ini, Imam Al-Fudail bin Ayyad, Al-Qadhi bin Ayyad, dia kata ayat tadi ni, ala hubbi it'am it'am, iaitu orang jenis ni, wa yut'imuna at'ama ala hubbi, jenis dia ni asal ada duit dia nak pergi orang makan. Batu hadis yang doktor baca tadi apa dia, yang disebut dalam apa nama ni, hadis Tirmizi, Hakim dan Ahmad, apa dia, ada empat. Yang pertama, afshus salam wa at'imut ta'am wasilu wasallu bil laili wan nasu niyam. Yang kedua apa dia, ada sebut apa dia, tadkhul jannata dar salam, masuklah kamu syurga Allah. Tiga tadi ni. Saya teringat Sayyidina Umar punya kata-kata. Apa kata dia? Adanya. Kita berkat tentang makan. Andai kata rakyatku kelaparan, biarlah aku yang dulu kelaparan. Andai kata rakyatku kelaparan, biarlah aku yang lapar dahulu. Andai kata rakyatku kekenyangan, biarlah aku yang terakhir kekenyangan. Apa yang ada bagi orang lain dulu? Oh, itu nak fight dengan Allahu Akbar. Saya teringat apa tu, Umar bin Abdul Aziz, bila dia minta duit dekat isteri dia, wahai isteriku, awak berikan aku satu dinar, aku nak beli buah anggur. Apa jawab isteri dia? Abang, sebenarnya kita dah tak ada duit abang. Bukan setakat satu dinar,
Satu dirham pun tak ada. Ya ke? Tak apalah kalau macam tu. Tuan-tuan, siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah. Saya baca kitab Tadbir Hijrah, dah habis dah episod saya. Merasa sama sekali kan? Merasa akhlak. Saya kata dekat kamera tu, boleh stop sekejap tak? Sebab saya macam, ya ke kitab disebut macam tu? Bukan nak menolak. Dia macam tak relevan tu. Tapi that is the reality. Bayangkan laki minta duit nak beli buah anggur, bini kata tak ada. Lalu isteri dia kata kitab tersebut, tengok aja bagian akhlak. Kitab dalam tersebut dia kata apa dia? Isteri kata apa dia? Wahai abang, apakah sudah kehabisan wang perbendaharaan agar kau mengambil sedikit daripadanya untuk dibelanjakan kita sekeluarga. Oh abang, apakah sudah kehabisan kewangan perbendaharaan? Ambillah sedikit darinya untuk kau belanjakan untuk diriku dan keluarga. Apa kata Ibnu Umar, asyabat Umar bin Aziz? Wahai sayang, andainya engkau ingin ku segera ke neraka Tuhanku, pasti sudah lama aku mengambilnya. Allah. Tuan-tuan, saya buat lagu ni pun saya nampak genang kan. Saya kata Allah, tak layak lah. Terus berangan lah. Apa cerita saya gugur-gugur. Dan diwartakan waktu baginda wafat, dia papa dia fakir, rakyatnya kaya raya. Kenapa? Apa yang ada pada dia tuan-tuan? Tengok. Riwayat kata Sayyidina Ali membeli buah, apa tu? Buah delima. Isteri dia mengidam, Fatimah, abang, aku sudah lama tak makan buah delima. Berilah sebiji bang. Baiklah kalau macam itu. Akan aku segera untuk awak, ya. Nanti aku ke pasar. Dia pergi beli dapat sebiji. Sebiji je. On the way nak balik. Ada seorang tua menahan Ali. Tengah jalan mengadu pada Ali. Oh Ali, sejak pagi lagi aku belum sarapan pagi. Jika padamu ada apa makanan, berikanlah pada diriku ini. Allah. Tuan-tuan, kalau mention boleh kan, cubalah belajar sejarah banyak, baca buku sejarah. Jangan beli buku tudung. Ali pun, wahai pakcik, kalau pakcik tak makan lagi, pakcik ambillah buah delima ini. Siapa punya? Isteri dia punya. Balik rumah diriwayatkan, Fatimah, abang, mana buah delima saya? Sebenarnya aku dah beli delima untuk awak. Cerita rengkahkan, tiba-tiba Fatimah dikatakan menangis keluar masjid. Apa kata Ali? Sayang, jangan menangis, eh. Sayang, jangan menangis, eh. Nanti orang belikan lagi, eh. Buah delima, eh. Ni Johor lah. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, aku menangis bukan tak dapat delimamu. Aku menangis, aku terharu kerana Tuhan berikan suami sepertimu. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Allah, lain macam pun. Ya, aku pun nak dengar kata dia. Habis pun tuan.
Enggak. Tu. Kita pernah pergi Mekah. Bulan Ramadan berebut bagi makan kan. Tarik kita. Bayangkan 4 orang tarik, kita ada 2 tangan. Dia tarik jubah, koyak jubah kita. Pergi makan. Sebab benda bagi makan ni tuan-tuan. Contohlah saya 5 hari bulan 5 bersama Sa'dullah Khairi akan buat program khas Baling di Hatiku. Buat kat Sik. Tuan-tuan bayangkan penoreh getah. Saya ingat zaman saya lagi, saya tengok video, tengok saya. Memang saya orang susah dulu ke Puan Rang. Ni sama lah ni, geng-geng ulu semua ni. Dia lagi ulu. Nak pergi dengan dia, bah haram tak ada. Dia siang pokok hijau penuh. Main mana ni haram jadah pun. Matang pelak. Jadi dia cakap tu. Lah ni cakap elok dulu ya Allah. Kau tak ke lagi mana lah sen. Lah ni yang kejap cuma diri diraja. Pergi rumah dia sekali. Celah kau cedak. Tuan-tuan. Nak pergi ceramah tuan-tuan. 5 bulan 5. Nak buat apa? Majlis it'am wa ta'am. Kita target lebih kurang 2 lori atau 3 lori. Barang makan. Kata penasihat yang ni sana, jangan beli kat KL, kita beli kat sana. So, kos lori tu tak mahal. Tuan-tuan, bayangkan lori getah. Tuan-tuan duduk Terajaya, kerja dengan kerajaan. Sakit 6 bulan, beranak tetap tahun, 3 bulan cuti. Beranak kerja dengan perempuan. 3 bulan kerja free, sakit 2-3 hari. Dapat gaji kali 5,000 sebulan, 15,000 tak payah kerja. Dia juga anak dia, itu kerja. Hang tak kerja. Kalau ibu kat sana bersalin, dia kerja dia tiap-tiap hari bantu laki dia motong getah. Bayangkan kalau dia beranak beli motong getah. Tak boleh. Waktu tu orang boleh menangis. Sebab apa? Makan. Dalam hidup ni makan kena. Sebab tu babi diharuskan makan. Kalau tak ada makanan. Bayangkan motong getah daripada pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi, celah-celah tu semayang nyamuk penuh. Jual-jual dapat lebih kurang 40 kilo, 50 kilo. Sekilo seringgit nanggupang. Kali tengok, 50 ringgit, kalau seringgit, 6, 30, 80 ringgit, bagi 2, 40 ringgit. Rupanya sekerap tu bukan sehari, dah 2 hari dah. Anak ramai, orang-orang sana ramai anak, orang susah, tidur awal. Anak pergi sekolah tak punya sanggit tuan. Anak 5 orang pergi sekolah, bapa nak pergi? 2 kupang. Mana kantin jual makanan 2 kupang lah ni, nak kena lempang. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bawa lori, bagi sardin cukup dah. Dia seronok tuan. Orang tua boleh menangis kan. Kami tu minggu dah tak makan ikan sardin. Dia menangis. Kami dah lama tak makan ikan sardin. Tu makan ikan kering. Kawan kata, ya Allah Syekh, aku jenis kaki tak boleh teriak. Tapi aku boleh teriak hari tu. Nak beli Maggi. Hari-hari duduk Maggi. Bayangkan tolak kertas kerap, track in dengan ikan. Tak lepas. Sahabat kubuh minyak tu, dengar-dengar. Tak apa. Dia hutang. Siapa tu? Itu orang bla-bla. Dia ambil dia, nak ambil 100. Tengok buku hutang dia 35. Sahabat tu foran, dia kata, saya duduklah kata saya menangis tak, Syekh. Susah-susah aku pakai kata buruk. Ya Allah, ada lagi orang lagi buruk pada aku. Sebab apa tu? Tersuruh bayanglah Kampucia, kemudian Myanmar. Tengok balun sudah lah. Lah ni sekarang ni musim El Nino, Al Mano, Al Gila benda sekarang ni. Kedah pula apa hasil dia? Lain lah Selangor. Kutip duit cukai saja bilion. Duit zakat dekat setengah bilion. Aku tak heran langsung kat Selangor dengan wilayah. Duit banyak aku tahu lah kami speaker untuk PBZ wilayah. Kedah apa ada hasil? Itu pun hasil-hasil macam-macam hal bila berlaku. Ini contoh. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah ada Omar bin Abdul Aziz,
Umar kalau dia kata, kalau rakyat tu, kalau penduduk aku, kalau umat Muhammad ini lapar, aku biar lapar dulu. Saya kata dan saya tak layak. Kita takut dipersoalkan oleh Allah. Sampai Nabi kata, siapa yang tidur kenyang, jiran dia lapar, jangan harap nak berusaha. Subhanallah. Saya baca hadis-hadis. Ada hadis sahih tak? Siapa yang tidur dalam keadaan kekenyangan, jiran dia kelaparan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, duduk atas lampu di dalam neraka. Seperti makan. Sebab itu bila bab makan, kenapa dia? Kena dalam bahasa mudah, kita kena ada konsisten, kena istiqamah. Mahat Tafiz Pakistan berjalan tanpa duit kerajaan Pakistan bagi. Tapi penduduknya setiap hari hulur makanan. Guru saya Syekh Omar Farouk mengajar hadis Nasa'i 4 tahun selesai. Dia pergi rumah-rumah masa belajar. Pergi rumah ketuk dan dapat roti 5 keping, buat balik ke sekolah, pakat makan ramai-ramai. Walau susah-susah orang bagisan, dia tak berdegur. Asalkan nama talibulum. Talibulum ni rekal talibul ilmi, dia laju talibulum. Student lah talibulum. Asalkan ab kenam talibulum. Dapat makanan. Apa yang tuan? Sebab tu penting. Masjid. Waktu saya kata, masjid dah dibuat oleh pihak berkuasa, oleh kerajaan. Atau tuan juga ada. Dah siap semua. Tuan-tuan tak fikir. Nak beli tray tu, tuan-tuan. Bayangkan satu tahun ada 300 hari. Cukup lah tolak 65 hari. Berapa penduduk kat sini? Yang datang buat ramai. Ada 5,000 orang datang mari mandi Jumaat. Kita je. Macam ramah ni orang luar mari, tak apalah kita lebih sikit makan. Yang saya paling geram, ada ketika majlis duduk tikar datang makan. Sebab budak-budak nak ramai, nak bagi budak ramai ke masjid, orang ramai nak sedap, kena bagi makan. Kalau tidak, Nabi takkan kata-kata sebut it'amu ta'am. At'amu ta'am. Ada sebab itu dari sudut dakwah. Amat tema makanan buang kau. Tema yang haram. Jangan cakap banyak. Ada orang boleh dapat seruan hidayat pasal mari makan je. I'm repeat. Ada orang boleh minat jatuh hati dengan masjid sebab dekat masjid ada makanan. Daripada mula dia malu-malu budak muda, tuan-tuan. 25 tahun lebih kurang. Ngeselok koyak apa. Dia lipat gulung tiga, orang makan. Lama-lama dia ambil sapu, dia ambil penyapu, disapu. Akhir jadi siap. Budak muda bujang. Dia berharam tak solat, mak bapak dia haram tak tunjuk solat macam mana. Dia solat kat surau. Sebab apa? Okay, makan dia lapar. Dakwah ni kita tanggungjawab kita. Dapat tak dapat, itu bukan kerja bapak, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Betul atau tidak? Mulakan. Makna apa dia? Kena istiqamah. Pernah terfikir? Contoh tuan-tuan. Saya gunakan skrip ini ketika bentangkan kata raja di Institut Latihan Dakwah Selangor sama Dr. Selam Muhammad. Untuk imam-imam seluruh Selangor waktu itu. Saya kata pernah ada skrip dia dengar. Dekat surau dan masjid. Hari Jumaat, imam tu buat iklan. Tuan-tuan, para jemaah sekalian. Baru-baru ini telah kami memutuskan mesyuarat AJK memutuskan untuk memberikan beasiswa atau scholarship kepada anak-anak qaryah kita yang berjaya belajar di luar negara dalam negeri. Bagi mereka luar negara, kita bagi sebulan RM300, untuk dalam negeri RM200. Pelajar-pelajar di qaryah kita seramai 15 orang. 5 luar negara, 10 dalam negeri. Kalilah kalau 10 dalam negara, 2,000, 5, 9 orang baru, 3,500. Tuan-tuan pernah dengar tak masjid buat macam tu? Tuan-tuan pernah dengar tak masjid iklan macam tu? Dan kita nak makan, apa ni tak bagi beasiswa apa-apa? Duk apa? Kita tu sebab tu tak sukses. Tangan ni nak menyepak orang kerja ni.
Tapi macam mana baca nak elan tuan-tuan, ibu-ibu? Sebab kita anak qaryah tak bagi duit kat masjid. Pernah ibu-ibu, anak ibu-ibu dapat kerja dekat Kuala Lumpur, dekat Putrajaya, atau dapat kat Johor, jadi PTD, whatever, bersyarah sebagainya. Pernah kata kat anak, pernah tak berwasiat, pernah tak buat skrip ni? Kak Long, Kak Ngah, Bang Uda, kalau kerja nanti gaji berapa? Tak banyak mak, 2,500. Boleh tak Kak Long buat pos wang pos atau money order sebulan potong RM20 atau buat auto debit atau standard instruction potong untuk surau al-muhajirin, surau al-ansarin sebulan RM20. Agak-agak tuan-tuan pernah tak mak bapak terpesan dulu? Tak ada tuan-tuan. Memang tak ada. So, malam ni dapat ilmu, kena start. Bulan 5 akan datang, ni bulan 4 gaji nak mari minggu depan lebih kurang. Bukan payah. Hang tak kira gaji hang 1,000 ke 5,000 ke, wajiblah potong, komit konsisten dan komitmen bersungguh-sungguh nak bagi pada RM20 sebulan. Tuan-tuan jangan takut. Niat apa dia? Untuk perbelanjaan masjid ataupun surau. Dan tuan-tuan jangan takut, Allah bukan maha pembohong. Allah bukan maha pengkhianat. Allah maha adil. Banyak hang bagi, dapat lagi banyak. The power of giving, kita tak nampak rahsia dia. Ani, dulu orang dulu-dulu, kita mengaji kat pondok apa, ada juga suasana hantar makanan kat surau. Kita ada juga makanan tak habis kenduri kahwin, kita hantar. Faham? Saya dekat Mak Tafiz dulu, saya kata ambil tolak tepi. Kadang bawa main ayam, tak merah, dia dah berbuih dah. Orang hajar. Cuma aku tak kata depan dia je. Budak terpelantin, ayam merah tu main kaku pula. Orang kita buat kenduri kahwin, panggil anak yatim 15 orang. Itu pun nak tunjuk, kata dia tu ada utamaan kepada orang miskin. Sudahlah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Rasah tunjuklah. Dengan keadaan dia panggil tu, nyanyi depan gonggang-gonggang, budak yatim duduklah, mak atas duduk 20 orang. Punya lama nak makan. Menyeksa dia lagi adalah. Tak payahlah ambil makanan kenduri kahwin tu, tak panggil main. Ambil makanan wali mutlak uruh tu, bawa satu lori, hantar pergi sekolah. Bagi tahu murid, tuan, tak payah masak. Kebetulan saya buat kenduri kahwin, anak saya kahwin. Ya, jadi saya nak masak lebih sikit untuk hantar kat sekolah. Makanlah tak apa. Tak main rumah tu tak apa. Boleh buat macam tu. Kami pernah rasa tuan-tuan, orang hantar 5 poyok blending kat Pakistan. Kenduri kahwin. Aku baru betul Nabi kata bi'sa ta'am. Ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan kenduri kahwin. Hadis Bukhari sebut. Kita hantar seburuk-buruk makanan kepada orang. Minta maaf siapa pernah buat, jangan ada buat panggilan itu dah. Nak bagi, bagi mula-mula. Hak mana, hak sayang, hak mula, hak seronok nak bagi tu. Hak nak makan, hak bagi ke mereka. Bukan hak tak habis. Ingat budak Taufik kebulok sangat makanan kita. Jangan tak ada adab dalam bab bagi makan kat orang. Ni banyak buat mangan gitu. Saya kata ada budak masa kat mak mengajar di disiplin di sekolah di Balai Dakwah Jerang. Jangan. Tolak pergi. Kalau makan keracunan, siapa kena? Sekolah kena. Ni kes berlaku. Tuan-tuan, raikan bab yang Nabi sebut, something yang ada tersirat. Ustaz Dr. Izhar sebut tadi, hadis tadi ni, something tersirat. Karena apa dia? Sebab bila bagi makan, di sana ada mahabbah, kasih sayang, seronok. Bagi orang makan, belanja orang makan. Tuan-tuan, tak kikir lah. Tak kikir pula apa? Tak kikir. Kikir mesti. Saya nak cakap apa?
kau semang kita kan macam belagak pula. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik kampung, kata orang Felda. Kita pergi sarapan pagi. Benda baik kena niat awal-awal. Ambil duit RM1. Dekat kampung Felda, air kopi gelas tu baru 4-7 rupiah. Apa makan dekat tu selsebila, hamidiyah, itu semua satu gelas, RM2.50. Dekat kampung baru 5 rupiah, batu kurau, 5 rupiah. Teh ais baru 8 rupiah. Tengok orang makan ni, niat awal, niat. Benda baik ini niat awal. Bangi toket, tolong kira semua sekali. Ada tak 30 orang sampai pagi, dia pernah pergi kebun, motor getah, pergi kelapa sawit, whatever, bayar semua sekali. Jangan elan, assalamualaikum, tuan-tuan bos sekalian, makanan sudah dibayar. Tak payah mangkuk. Nak kata, bayar dah. Tuan-tuan, demi Allah, dia jumpa kita ni, dia sayang kita. Kita tak, jangan minta dia sayang kita, bukan cium, sayang. Dia cerita satu kampung. Kaya pergi jenis tak leka. Lah, jumlah semua baru RM47 makan 40 orang. Kedua belanja dekat Putrajaya, ada presiden diplomatik tu. Buat gitu, seorang pun RM60. Gigit jari ke dia? Putih kuku. Bukan pasal murah ke benda. Alahan murah, tak. Pasal kita nak tarik hati orang. Sebab tu saya beritahu dia beradik, mak bapak hang bagi duit kat dia. Beli hati mak bapak. Pahai pula ni. Hello. Usuh pun ke 12 dah. Bismillah. Sebelah ke 12? Sebelah. Awal lagi eh. Sedaklah abang aku tidur lambat lagi. Sejam setengah pun lambat. Cakap kat abang dia. Beli perang mak nak makan apa? Ni paling kurang hajat makan kat Kuala Lumpur masuk dalam WhatsApp group. Nu anak makan duduk kat baling nak terkedarah apa? Kurang hajat punya WhatsApp. Sedang makan Ila punya birthday. Mokong. Buruk tak macam tu. Kita hantar WhatsApp group nu duduk ke belah kenegaan nak kau nombor belah kek payung. Nak makan nak campur. Mak gama siapa tu mak? Gama Mak Lang ha, tak dia hari jadi. Ni ha Ila yang ke-9. Tengok ustaz mak eh. Apa tahu tak berdosa. Pada ada seorang ustaz utara dia lantang dia kata haram hantar WhatsApp gambar makan. Kalau tahu ahli itu memang susah. Tung. Dia buat fatwa sendiri dia. Aku pun tak berani. Orang Pulau Pinang dia buat gini, haram! Begitu dah, memang. Yang neraka! Tentang kita. Aku rasa puas hati kena ustaz jenis tu. Dia pukul tu. Bodoh. Semua bodoh. Dia seorang cerdik. Ada ustaz zaman tu. Dia tu. Bodoh, bengong, baruk. Dia seorang cerdik. Kita semua bodoh. Dia hangat hati kalau nak zaman tu. Dia kata, saya terima pandangan. Sebab apa? Betul. Allahu Akbar. So insyaAllah dengan masa yang tuan, kita hujung nak beritahu bila seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata dia. Ya Rasulullah, ayu syai'in yujibul jannah ya Rasulullah. Apakah benda yang boleh kita boleh dapat syurga ya Rasulullah? Depa suka tanya Nabi. Nak fadail amal terlebih pada orang lain ni panggil para sahabat. Ya Rasulullah, ayu syai'in yujibul jannah? Apa benda yang boleh aku dapat syurga? Syurga mudah dapat. Apa Nabi jawab? Dua benda je. Apa dia tuan? Alaika bi husnil kalam, ini hadis Al-Bukhari. Alaika bi husnil kalam. Ke atas kamu pasti dapat syurga kalau kamu cakap kamu baik. Yang kedua pada wa badlit ta'am, sponsorlah makanan. Subhanallah. Kalam
kalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanya ayu syar'i yujibul jannah ya Rasulullah. Tolong bagi tahu. How to get the heaven very fastly. Kita lihat. Betul tidak? Entam dia lah anaknya. Nabi jawab apa dia? Husnul kalam, cakap kena baik. Wa badlut ta'am, sponsor makan. Kenapa dengki sangat? Malam Jumaat, benda hari sibuk. Kita belanja malam Jumaat ni. Siap malam, lebih kurang 2,000 makan. Ni, kita ingat tak hebat makanan lah. Benda hari. Engkau tu kerja, engkau jaga duit. Engkau tak layak mengundi dalam syarat. Faham? Benda hari jaga duit. Nazir kata, tuan benda hari, agak-agaknya berapa baki duit kita sekarang? Baiklah tuan Nazir, mengikut tarikh hingga hari ini, duit kita berbaki lebih kurang RM8,600 sahaja. Kalau begitu, saya cadangkan kita keluarkan duit untuk beli tiang gol futsal untuk anak-anak muda kita main petang-petang. Kesian budak-budak tu. Nari kata, baik tuan, saya akan keluarkan sekarang juga. Ini menari pula objection. Kita dah ada duit. Pernah bola pun ada tiang gol pula. Banyak cekadak, elu mendari. Dek bapak kau tu. Eh, jadi web. Ya. Ah, tu dia mendari. Pampang-pampang nak nampak banyak kan. Dah buruk dah bindu ni. Na'udzubillah. Tidak metro ke depan, besok rehat. Dah lah tu. Tanda-tanda suruh berhenti lah. Faham ni kan? So insyaAllah aku nak sembah aku saya dah. Punya seronok ni. Tak ada marah aku. Tak berdari lah. Dah perak punya. Okay. So insyaAllah. Jumpa lagi. Dan insyaAllah. Belum saya nak berhenti tu. Bagaimana saya sebut tadi gambar-gambar tadi ni. Di luar sana saya sebagai. Dilantik sebagai duta. Tolong sahabat-sahabat. Bermutera kita orang Melayu kita. Untuk jual produk pembangunan sunnah macam jus Tok Guru juga lebih kurang untuk pembangunan kesihatan. Dan insyaAllah tuan-tuan tengok di sana, di luar sana mana yang boleh, dan contoh dia bagi mereka yang ibu-ibu yang apa ni, nyusu tak keluar susu, maksud dia beranak-beranak susu tak keluar, tekan-tekan tak keluar-keluar, ya, anak nyusu sampai juli mata, ya, maknanya insyaAllah bila dia makan, insyaAllah ni ada impor sendiri. Acik bolak susu akan tambah banyak. Buat kata ke anak-anak dengan suami sekali. Anak. Kemudian untuk mereka yang tak mengandung dan sebagainya, cubalah ikhtiar. Ini istri semua yang kita dapat insyaAllah. Bagi wakil syarikat, kita tengok sendirilah. Saya nak cerita lebih-lebih pun tak apa ni. Kuduta je, harap muka je lebih. Jadi insyaAllah, wallahualam. Akhir kata, pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you. Wallahualam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Asli. Bukan yang berbahagia, tuan yang terutama, duta, Ustaz Asli. Pasal dia jadi duta sekarang ni. Oh, 45 minit oh dia balun, pusingan kedua ni. Aku duduk perhati ya jam tu tadi tu. Sedap lah dia dah, apa nama tadi, dua mangkuk dah punya gulai kawak. Hirup sekali tuang kali dengan. Yang mereka ni bukan duduk tunggu nak dengar ceramah kita, nak tunggu makan tu kat luar. Tak makan lagi. Kesian kat mereka. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, itulah kepentingan kita memberi makan. Dia urai bab kepentingan memberi makan kita di Putrajaya ni, tuan-tuan, alhamdulillah. Surah-surah jemaah telah dipilih untuk memberi sarapan pagi kepada jemaah yang datang solat subuh. Perbadanan Putrajaya, Kementerian Wilayah, kerjasama masjid-masjid, surah-surah jemaah ini, dia menyediakan jamuan. Itu salah satu apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Haslin tadi, untuk kita, salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi pihak surau, kepada dua panelis forum kita ini, Ustaz Haslin banyak berkongsi, dan juga Ustaz Dr. Izhar banyak juga berkongsi.
Walaupun bagaimanapun tuan-tuan, tadi dia selalu di sini pun ada kuliah kan? Di Solo Rakirin setiap hari Isnin. 11 kali ya, Zai? Setiap hari Isnin, minggu pertama. Di Surah Putra Al-Amin, setiap hari Kamis, minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi kita boleh ikuti kuliah Ustaz Asli, jarang-jarang sekali datang ke Putrajaya. Mungkin tahun depan pula kot mari Putrajaya ni. InsyaAllah kita doakan dia kerak-keraklah datang ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar itulah sahaja sembang-sembang santai malam ini. Samping ada pengisian ilmu, terima kasih kepada Geng Surau Putrajaya yang membuat live streaming recording untuk disiarkan dalam YouTube. Boleh kita siar balik, kita tengok balik tentang apa yang telah disampaikan. Terima kasih banyak kepada Surau Muhajirin, terima kasih kepada semua jemaah yang duduk tak bergenjak-genjak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada ganjaran yang disediakan oleh Allah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.